labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Abdurrahman Akam. Di video kali ini saya akan menuju ke rumah di mana baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dulu dilahirkan, ya teman-teman. Tapi sebelum melanjutkan untuk menonton, saya ingatkan jangan lupa kalian untuk klik like, subscribe, dan silahkan follow Instagram saya di bawah. Bisa DM saya secara langsung. Jadi untuk menuju rumah Rasulullah di mana beliau dulu dilahirkan, ya teman-teman, jalannya itu dari sini nih. Nah, ini tuh Bukit Safa ya. Dan ini Marwa ya teman-teman. Jadi kalian bisa keluar dari pintu Bukit Safa ya teman-teman. Dan ini saya sekarang berada di atas ya, di atas jembatan. Nah, di situ tower jam-jamnya di sebelah situ ya teman-teman, kelihatan banyak sekali jamaah umroh ya yang berdatangan ke sini ya untuk melihat rumah bersejarah ya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana waktu dulu dilahirkan ya oleh Siti Aminah ya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilahirkan di kota Mekah malam Senin tanggal 12 Rabiul Awal ya. Jadi tahunnya itu tahun gajah ya teman-teman. Nah, di sini sudah mulai kelihatan ya tuh rumah di mana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dulu dilahirkannya di tempat ini ya teman-teman. Nah. Заповедной Мекке святой дом Аллаха хранимый стоит. Все сердца он зовет за собой, дом, что строил пророк Ибрахим, и повелел всех позвать на хадж Аль-Ахад Ас-Самад. Лаббайк Аллахумма лаббайк, лаббайк ла шарика лака лаббайк. Sekarang kita sudah mau masuk ke halamannya ya. Jadi di sini tuh disediakan air jam-jam ya. Jadi sebelum memasuki kawasan rumah peninggalan Rasulullah itu disediakan air jam-jam untuk minum para jemaah umroh ya. Nah, ini kalau arah ke sana itu full bis ya teman-teman. Masya Allah tabarakallah ya, nggak kebayang ya, dulu itu di sini pegunungan semua ya, seperti ini nih yang di depan kita nih, yang di depan kalian lihat ini kan pegunungan ya. Enggak kebayang ya, ini dulunya gunung ini tuh, dan sekarang dirubah menjadi hotel ya, di sulap. Masya Allah tabarakallah. Ini sudah mulai kelihatan ya teman-teman. Ini saya baru pertama kali ke sini teman-teman ya. Nah, di sini ada air jam-jam ya. Tapi ini sepertinya bisa langsung diminum. Cuman kalau udah malam ini dikunci ya, nggak bisa masuk ke sini. Nah, ini teman-teman ya, rumah di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu dilahirkan itu di tempat ini. Coba kita lihat lebih dekat. Saya juga baru pertama kali ya jarah ke sini. Coba kita lihat
Nah, ini rumahnya ya. Nah, ini sudah dialih fungsikan menjadi Maktab Makkah Al-Mukarramah ya. Coba kita lihat nih. Nah, ini ada peringatannya ya. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ونعمت ini ya perpustakaan. Saya pengen mengelilingin ya teman-teman. Penasaran. Saya mumpung di sini. Nah, jadi di sekelilingnya itu gunung ya teman-teman. Insya Allah. Ini jadi sekelilingnya itu gunung. Nah, di situ ada terowongan ya. Nah, kita masuk lagi ke sini nih. Alhamdulillah teman-teman ya, saya bisa mengunjungi tempat ini dan saya juga bisa berbagi kepada kalian semua ya. Jadi teman-teman juga jadi tahu di mana letak rumah peninggalan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dilahirkan. Tapi sayang ya, ini ada coret-coretan kayak gini tuh. Jadi banyak coret-coretan tuh. Jadi untuk berkunjung ke tempat ini tuh teman-teman ya tuh. Kalian bisa lihat dilarang berdoa di tempat ini ya. Ya. Jadi ya mungkin ya takut musyrik ya teman-teman. Jadi nggak boleh ya tuh. Jadi megang-megang gitu juga nggak boleh tuh. Ada tulisannya. Dan ini tuh memohon-mohon sujud di tempat ini juga nggak boleh ya. Nah, dan coret-coret juga nggak boleh tuh. Ya. Dilarang. Ada yang tidur ya. Tuh, kasihan ya. Ini sepertinya orang Somali ini tidur habis umroh ya. Masya Allah. Teman-teman, di sini saya hanya sekedar ngevlog yang. Jadi saya hanya memperlihatkan kepada teman-teman ya di mana letaknya rumah peninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilahirkan ya. Jadi di sini tempatnya. Jadi sekarang sudah dialih fungsikan menjadi perpustakaan ya teman-teman. Nah, tapi di sini ada nih tulisan bahasa Indonesianya ya. Beberapa kesalahan para jamaah haji. Nah, seperti ini tuh. Jadi, tadi ya, nggak boleh itu. Insya Allah. Alhamdulillah ya, saya bisa berkunjung ke tempat di mana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan ya, Masya Allah Tabarakallah, saya senang sekali, saya sangat bersyukur sekali ya. Заповедной Мекке святой дом Аллаха хранимый стоит. Все сердца он зовет за собой. Дом, что строил пророк Ибрахим. Повелел всех позвать на хадж Аль-Ахад Ас-Самад. Лаббайк Аллахумма лаббайк лаббайк ла шарика лака лаббайк инналь хамда ва ни'мата лака валь мульк ля шарика ла. Nah, dan di sana itu ada buat beli air jam-jam ya sepertinya. Iya. Nah, ini teman-teman ya, rumah peninggalan
Nabi Muhammad, di mana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan ya. Jadi di sini tempatnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Teman ya, mungkin untuk video kali ini cukup sekian dulu. Mudah-mudahan video saya dapat bermanfaat buat kalian semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya dari segi penyampaian saya karena saya masih tahap pembelajaran. Oke, saya Abdul Rahman, TKI Arab Saudi undur diri. Jangan lupa like, subscribe, dan silahkan komentar di bawah. Dan apabila ada yang mau ditanyakan seputaran TKI, silahkan follow Instagram saya di bawah, bisa DM saya secara langsung. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.